Halo guys, kembali lagi di TP Vlog. Nah, kali ini kita sudah ada di Surabaya dan kita bakal jalan-jalan ke Surabaya. Nih, kasih tahu dong para viewers, kalau kita mau jalan-jalan ke Surabaya, mau kemana aja kita? Gak dibahas lagi sama cinta. Kita kan jalan-jalan ke Surabaya ini. Ki, aku ke Surabaya ini mau ketemu cinta, bukan buat jalan-jalan, Ki. Ayolah, P. TP yang aku kenal tuh gak selemah ini loh. Ayolah, jalan-jalan ya, ngomong di Surabaya. Mau kemana? Ya terserah ya, seadanya di Surabaya ada apa aja sih? Ayo. Ya kemana enaknya, udah terserah mau kemana. Oh, kita ke kapal selam. Itu kapal selam apa itu? Kan ada di Surabaya. Museum kapal angkut, museum kapal selam yang kapal selam, iya bener itu. Bener, sana ya. Dan cuma segini, Ki. Lihat. Kecil banget ya, Pak ya. Tapi perasaanmu ke cinta masih besar kan? Ki. Ini namanya ruang komunikasi. Nah, di ruang ini berarti aku bisa ngehubungin cinta dong? Ya, nggak pakai alat itu juga dong, P. Nggak bisa, P. Sekarang udah ada HP, P. Ruang untuk mengirim dan menerima berita dan sekaligus juga tempat informasi bertempurnya kapal. Kan hatiku sedang bertempur sekarang. Kayaknya yang bertempur itu mentalmu, Be. Keras kepala tadi. Selalu yang bikin aku penasaran ini loh. Ini apa sih perasaannya ngeliat ini? Gak ada apa-apanya, gak kelihatan apa-apa. Emang gak ada, Be. Apa aku yang salah lihat ya? Ibuku pernah punya dulu, tapi pas ketika aku ngeliat gitu ada gambar Mekah, ada gambar Paris. Matamu beda, goblok. Oh, beda ya? Aku pikir bisa ngeliat ikan sapu-sapu. Bukan, itu kan ada persnelengnya, bos. Nah, neng. Ini wahana time zone kayaknya deh, bukan ya? Kiki, sini. Di sini ada yang namanya bilik hitung. Iya, terus? Bisa nggak buat ngitung kegalauan gue sekarang? Di sini banyak petnya ya. Ini pasti udah mengalami banyak perubahan. Iya dong, pasti dong. Baca. Hati-hati dengan barang bawaan Anda, jangan sampai ketinggalan. Terus yang ketinggalan apa, Be? Hatiku udah ketinggalan di Surabaya. Oh. Awas ada kepala orang. Ini ngomong-ngomong. Oke. Kan kemarin kata teman-temannya cinta kerja kayak wanita panggilan gitu. Terus kamu tau nggak sih tempat-tempat kayak gitu di Surabaya di mana? Nggak tahu, Pe. Emang di mana, Pe? Aku nanyain. Nggak tahu. Ya siapa tahu kan kalau ke tempat yang kayak gitu cinta beneran kerja di situ, aku bisa ngobrol langsung sama cinta. Ya kan nggak tahu aku, Pe. Emang gua anak nakal. Katanya dulu waktu SMA kamu nggak pernah ngerjain PR, sering ya, bolos. Kan ya, itu nakal. Nakal pun cuma itu, Pe. Nggak pas yang dugem apa. Ya aku pernah sih dugem. Cuman di sana aku yang ngerjain PR tetap. Oh, udah habis ya. Ruang torpedo buritan. Aku mau jadi torpedo langsung mengarah ke hatinya cinta. Udah pulang. Mau kemana lagi kita? Ke mana lagi ya, Pe ya? Nyari takjil yuk. Ayo. Selamat berbuka puasa dan waktunya kita mencari takjil. Ayo, Ki. Iya, ayo. Mau cari takjil apa, Pe? Mana tuh ya? Tunggu dulu ya. Di Tabra. Ada 10.000. Oke. Pinjam 10 ya. 12 ya? Oke. Makanan apa ya? Oh iya, ada. Minuman apa ya? Es Manado. Oke. Kita di Surabaya minumnya es di Manado. Manado. Kalau di Surabaya minumnya es Manado. Kalau di Manado minumnya es Surabaya. Es Surabaya. Es Tau. Es Tau. Ini jam berapa, Bu? Ini mulai jam tadi jam 2. Katanya ini buka dulu baru nanti pulang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Kita bukanya cuman itu aja, enggak makan kita, Pe. Oh, coba di swimming. Oke. Tempatnya di Mas. Oke.
Jadi kita kali ini berbuka sama Es Manado. Nah, nantinya kita bakal ke Swiwing. Bentar, Pe, ke Swiwing karena kita bakal makan di sana ya. Kali aja ada Dimas, kita dapat gratisan ya, Pe. Amin. Semoga ada Dimas di sana, ya. Terus kita dapat gratisan. Iya, oke. Halo guys, jadi saya lagi di Swiwing ya, ini bareng si TP. Nah, yoi. Jadi kita lagi di Swiwing dan ini dia Swiwing. Surabaya tetap makannya Swiwing ya. Halo guys, jadi saya sudah ada di Swiwing nih ya. Saya lagi makan sama TP juga. Waktunya ya. Berbuka puasa. Yui, alhamdulillah, waktunya berbuka puasa. Memang. Nah, oh ya, buat Dimas kalau misalnya nonton, Swiwing makananku, Swiwing inspirasiku. Dimas kemana? Aku pikir ada di sini kamu Dim. Hey Dim, di sini kan bisa minta gratisan aku. Iya, hey Dim, kalau misalkan kamu ngelihat video ini, kamu harus tahu kita ini makan dimanapun itu selalu Swiwing. Harus ya? Iya dong. Harus segitunya. Ya biar Dimas tahu, cok. Masa kita makan kayak gini nggak ada gratisannya? Karena aku cuma bikin video soal Swiwing. Menurutmu saus yang paling enak apa? Kalau aku sih suka cheese. Menurutku lebih enak hot blast. Hadir. Aku sukanya nggak hot blast, tapi hot mom. Sekarang. Dim ini. Bahannya apa sih Dim? Kok enak banget, serius enak. Kulitnya juga enak. Kayaknya sering pakai skincare deh dia. Kulitnya kan enak. Udah lagi langsung balik jembar. Iyalah. Terus ini buat apa di vlog terus? Enggak apa-apa. Ini namanya perjuangan. Perjuangan tidak harus berhasil, Pe. Namanya juga perjuangan. Makan lagi. Cinta? Cinta apa, Cuk? Cinta, Cuk? Mana, Cuk? Cinta? Mana, Cuk? Cinta, Mas, tadi, Mas. Ada cinta, Mas. Sebentar. Ini yang hari klarifikasi, Mas. Sorry. Mas, bentar. Ketemu cinta, bentar, Mas. Mas. Ada. Tolong, cinta! Tolong. Mas, jangan kamera, Mas. Udah, Pe. Pergi aja, Pe. Pergi. Ada cinta, Mas. Udah, Pe. Ayo, Pe. Pe, kamu ngapain sih kayak gitu? Malu-maluin. Aku serius lihat cinta tadi, Gi. Enggak ada. Terus ada cinta di sini. Enggak ada, kamu halusinasi, Cuk. Enggak ada. Enggak ada cinta di sini. Beneran ada. Enggak ada, Cuk. Ayo pulang-pulang aja, Cuk. Pulang aja. Malu-maluin. Serius aku ngeliat cinta, Gi. Enggak usah pulang. Malu-maluin. Dan alhamdulillah, saya karena saya ini sudah pro ya masalah. Sombong. Ini bonggi. Yang punya yang di dari Ubaya itu. Itu juga dari Ubaya. Kali ini nyobain kopinya Swiwing, rasanya nggak ada rasa tehnya sama sekali. Gimana nih kopi ini? Ada iya. Teksturnya kayak ini ya, jamu kencur. Aroma. Petaninya ini umur 57 tahun. Coba kita rasain. Siap Pak. Kita rasain dulu rasanya. Ini gak apa-apa. Kesempatan menang gimana? Besar. Mereka besar.